Halo Saber, ketemu lagi sama aku Anissa Desela dan sekarang kita mau lanjut lagi main The Sims 4 Barbie Legacy Challenge. Generasi pertama Housewife Barbie. Jadi di episode terakhir kemarin kan kita sudah nyobain Barbie untuk jualan makanan walaupun ya duitnya nggak begitu banyak tapi lumayan untuk nambahin another income ya kan Saber. Dan di sini Papa J udah pulang. Tahu gak sih pada akhirnya dia naik jabatan dong. Dia sekarang udah dipromosiin jadi court monkey. Tadi dapat sekitar 1.300-an, jadi uang kita sekarang ada 2.100. Dan wait. He has also received the following bonus. Dia dapat 375 simoleon, stainless steel auto pot, 506 simoleon dan juga computer hard drive. Itu tandanya berarti kita ada komputer dong. Akhirnya bestie, kita bisa ada komputer. Oh enggak, ternyata untuk dekor doang, tapi kita bisa taruh ini untuk bikin kopai-kopai. Ini mungkin bisa ditaruh di sini enggak sih? Oh, bisa dong ternyata, guys. Yes, Queen, ini kayaknya ini nambahin apa sih? Oh, nambahin fokus dekor ya. Jadi kalau kayak gitu biarin aja. Aku pengen sedikit gedein rumah kayaknya ya. Ya enggak sih, Sabir? Coba ya, kita lihat dulu. Tadi aku udah move objects on belum ya? Aku lupa. Kita coba dulu BB. Kayaknya udah deh. Udah. Kayak sempat nge-lag udah apa belum? Ini rumahnya kita gedein dikit-dikit aja ya. Maksudnya kayak untuk nambah space-space aja gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa kayak naon sih kumaha itu ya rumah teh. Nah, toiletnya jadi kita benerin, nggak kayak gini posisinya. Mungkin segini nggak sih? Nah gitu. Yes. Terus kemudian ini, nah di situ bener-bener ya kalau kayak gini tuh sedih banget gak sih? Sementara doang. Terus kemudian ini ya, aku mau ini dulu. Jadi dapurnya mau aku pindahin ke sebelah sini. Yes, please. Oke, kayak gini aja deh. Nah, aku tuh pengen ada ini kan. Buat ini doang apa sih namanya, sementara doang. Jadi kalau misalnya duitnya udah agak banyak gitu ya, kita upgrade gitu. Kayak kemarin yang mana sih yang ini, bukan sih counter islandnya? Ya gitu yang ini gitu. Ya lah udahlah ya, sementara doang gitu. Yang penting kita ada tempat duduk untuk apa namanya, untuk makan gitulah. Oke, ada space maksudnya. Oh ya udah deh, di situ aja. Terus kita kan masih ada 1.000 sekian lah ya. Ini tempat duduk, tempat tidurnya agak gini gak sih? Biarin si Barbie. Nah gitu. Terus ini tempat sampah agak di ke sebelah sini. Kita harus hemat soalnya. Jadi aku mau beli apa dulu yang penting? Kayak aku mau beli PC dulu gak sih? Iya, kayak aku ngerasa PC penting lah ya. Yang mana? Tapi kita pakai ini aja. Ini ada warna pinknya, lucu banget. Sementara doang. Terus, sumpah ini lucu banget di S. Tactically portable tablet. Gemoy banget, tuh cute tau gak sih? Masa nanti si J pakai itu kan agak gimana gitu ya. Kita pakai, tapi aku pengen juga pakai ini. Ini Barbie-ish banget. Ini aja deh. Nah, gitu. Uangnya sisa 300, it's okay. Kursinya kita pakai yang ini lucu. Ada yang pink putih gak sih? Nah, kayak gini. Looks cute.
Cute, udah lumayan. Oke, kita udah dapet sertifikat ini. Nah, yang dapat cuman si J doang ya. Oke. Nice. Barbie masih ini masih ngantuk banget. Tadi waktu tidurnya kita ganggu, jadi aku suruh dia untuk lanjutin tidur lagi. Sementara J dia lapar ya. Kita kan ada sisa grill cheese, jadi aku mau suruh si J makan grill cheese aja. Dumplingnya kita masukin kulkas. Besok, aku pengen coba ini tau gak sih yang pakai waffle itu? Kita salah. Kok Barbie sih maksudnya J? J, jangan makan dumpling grill cheese aja dulu tuh habisin sisa satu soalnya. Biar sekalian nanti diituin apa namanya dibersihin, dicuci piringnya juga sekalian. Oke, terus kemudian dia harus ada Reach Level 3 programming sama video gaming. Oke. Keputusan yang tepat sekali kita pada akhirnya ini ya, apa namanya beli PC. Kerjaan dia kok nggak ada relasinya sama aspirasi dia? Dia kan pengen jadi bodybuilder ya. Jadi dia jadi sports can gitu nggak sih harusnya? Dan dia ada keinginan untuk workout di gym gitu. Ya udah kalau kayak gitu paling nanti aku ganti kerjaan, tapi nggak tahu sih mending ganti kerjaan atau tetap di sini Saber. Aku bingung. Oke, dia udah itu. Sekarang aku mau suruh dia ke toilet dulu. Bersih-bersih ya. Mandi terus ke toilet. Pee and then kita disuruh main game. Main game. Yang mana sok gaming, play game nah. Main Sims Couple. Nanti kalau funnya udah agak nambah, kita suruh dia. Oh iya, di kamar mandi kita nggak punya wastafel ya. Jadi dia nggak usah bolak-balik ke dapur gitu loh kalau pengen cuci tangan. Nggak, kita nggak main sosial bunny dulu, mohon maaf banget ya. Oke, aku pengen ganti ini dong, apa namanya, treadlocks-nya pengen ditambahin di sini. Aku ingin chef kitchen boleh ya biar masakannya enak terus. Terus apa lagi ya? Fast internet apa? Oh iya, yeah. Helps out those looking to improve their programming, video gaming or writing skill. Yes. Yang satunya lagi great soil enggak sih? Ya, yeah, kayaknya great soil aja. Oke, ini kamarnya baru satu, kamar mandinya juga baru satu. Oke, sudah. Semoga sih ngefek ya. Yes, ngefek. Apa namanya skill video gamingnya jadi lebih cepat dua kali lipat daripada biasanya, which is good, nice. Oke, kita udah level 2, jadi kita udah stop aja dulu di situ. Dan aku pengen dia untuk programming dulu ya. Nah, program kita praktis program aja karena mau naikin skill ke level 3. Sampai level 3 aja lumayan naiknya cepat. Ini ngebantu banget soalnya. Jadi sabar gimana hari kalian, semoga happy selalu. Kira-kira kalian nontonnya sambil ngapain? Coba ya kan. Terus kan kemarin kalian ada yang nanya skin skin Barbie ya. Aku lupa ya skin Barbie apa sama rambutnya juga apa, soalnya aku kemarin pas download asal download we gitu yang menurut aku cocok gitu. Jadi ya udah we aku download gitu ya. Dia dapat apa ini, mood apa? It really happened from getting married. Nah, baru datangnya sekarang gitu ya, enggak dari kemarin-kemarin. Oke, ini masih naikin programming skillnya. Kita harus bersabar. Aku belum siap punya anak sih. Maksudnya jangan sekarang-sekarang, belum settle. At least kita punya proper house. Terus juga kita punya satu ruangan lagi untuk baby-nya. Baru masalah kan bayinya butuh tiga, kan? Maksudnya harus punya tiga bayi kan. Jadi kalau sempit-sempit gini ya sariweh gitu. Nanti weh.
Kalau misalnya uangnya udah lumayan gitu ya. Oke, kita sekarang suruh dia untuk tidur, tapi ini sertifikat pernikahannya bisa dilihat gak sih? Kita view, kalau misalnya di view dia dapat mutlak apa? Coba, dia jadi very inspired. Oke, habis itu kita tidur. Oke, Barbie bentar lagi bangun, yes. Sedang membayangkan momen-momen bahagia bersama istrinya ya. Oke, Barbie bentar lagi bangun. Udah, dia udah cukup, udah well rest. Kita langsung aja ini dulu, apa sih namanya? Take steamy shower, kenapa tidak? Oh, dia nggak bisa keluar gara-gara ada ini. Ini kita taruh mana ya? Di sini aja gitu. Ya, di sini aja meren. Ngalangin tidak sih? Enggak deh, kayaknya di sini aja. Dah. Tadi yang waffle maker tuh berapaan ya? Aku pengen deh nyoba jualan waffle gitu. Coba kita lihat. Ah, kita tidak bisa afford. Kita kurang 20. Oke, kita cari 20 Simoleon dulu. Karena jualan waffle kayaknya menjanjikan ya. Tapi nggak tahu deh. Lihat aja nanti. Terus kemudian feel like a champion juga. Terus dia juga butuh fun. Kita suruh main game aja nanti ya. Dia ingin makan dulu, jadi kita habisin dulu yang tadi si vegetable dumpling. Oh, coba kita beriin kodok deh. Tapi kodok harganya 10 ya. Oh ya. Kita jual dulu satu. Terus kita breedin lagi, kan nanti dapat lagi satu pas. Nah, kursornya maju sendiri. Udah, kita suruh dia untuk makan dulu. Biar kenyang. Oke, Barbie. Kamu kenyangkah? Kenyang dong. Hari ini dia belum lukis ya. Kenapa kita nggak painting, flirty painting gitu? Lumayan kan kayaknya. Nah, sekalian naikin skill paintingnya juga ya kan, Saber. Dia sumpah ih, masuk angin wae. Perutnya tuh kenapa sih? Dari kemarin masuk anginnya tuh kagak beres-beres. Sumpah. Oke, sekarang udah ke level 4. Berarti dia sekarang udah bisa bikin low skill abstract painting sama medium skill classic painting. Yes, ini nggak tahu yang mau dijual atau jual aja lah. Oke, thank you. Dia, aku mau suruh dia untuk main game aja dulu ya. Main Sims Forever biar funnya nambah. Candy, kenapa Candy? I'm glad we got to talk today. Perasaan hari ini kita belum ngobrol dah, Candy. Oke, ini udah lumayan. Udah naik ya. Tapi dia pengen mandi lagi. Enggak sih. Udah ini lagi. Kita siram tanaman dulu, guys. Udah panen lagi, alhamdulillah banget, guys sih. Candy, kenapa Candy? Hi Barbie, Michael Bell has asked me out on a date. So I say yes. Ya kenapa enggak gitu ya kan? Yes, romance is in the air. Biar dia enggak jomblo gitu, biar ada temennya. Biar cepat merit juga, jadi anaknya barengan gitu. Nanti, nanti, nanti please. Ini kita harvest all dulu. Kita nambahin income lagi. Yay, gardeningnya udah level 3. Pengen bikin waffle. Si J kerja 1 jam lagi. Wah, J bangun atuh. Kamu ke toilet dulu. Ini J sama Barbie abis nikah malahan gak ada momen ngobrol berdua gak sih? Ntar ya. Ini kita jual dulu. Lumayan.
cara jadi 1000 lagi. Kita beli waffle machine dulu. Mana sih ya? Where? Nah, ini dia. Waffle waffle maker. Ada yang warna pink enggak? Enggak ada warna pink. Ya udah yang ini aja. Coba kita bikin ya, tes ya. Wow, banyak banget pilihannya, ya ampun. Kita bisa bikin plain waffle, plain waffles, berry waffles, pumpkin pumpkin spice. Boleh deh kita bikin yuk, sekalian kita dagangin ya nggak sih? Gemoy banget, mana? Oh my gosh, kebakaran! Baru juga beli, cuy. Barbie baru juga beli. Elap. J, tolong dong J, istrinya. Oh no, jadi, oh sedih banget, sumpah. J, bantuin itu. Sedih banget kebakaran. Tapi kita dapat asuransi sih. Cuman kayak nggak bisa deh, ini berapa nge-replace ini, ya ampun, sedih banget. Oke, kita coba bikin lagi Barbie. Semangat, oke, Jay udah berangkat kerja. Jay, tumben baju kerjanya bagus. Jangan main handphone makannya kalau lagi dagang. Udah belum sih nih teh? Tahu ready-nya gimana? Oke. Satu menit lagi until ready. Oke, ini udah ya kayaknya. Kita serve waffle. Oh, lucu banget waffle-nya. Mau lihat ini detailnya. Mana bentuknya? Head lagi, lucu banget. Sumpah, cute. Pengen jadi... mau aku jual pokoknya, nggak mau tahu. Oke, yuk Barbie kita bikin lagi yang versi berry. Nanti kita upgrade deh ya, pelan-pelan minta tolong upgradein ke suaminya, soalnya ini harus pakai handiness skill. Barbie soalnya nggak ada handiness skill. Kita bikin yang versi berry. Tara, kita tunggu berapa menit? Lumayan. Dia dapat new quirk dong, pon fanatic. Jadi ya udah weh. Malahan jadi kecanduan HP ya kan. Ini udah ready nih, kita collect dulu. Terus kita bikin yang versi pumpkin. Seru. Berapa? Oh, yang bikin pumpkin lumayan agak lama ya, 15 menitan gitu. Oke, kita collect juga. Oke, sekarang kita coba di sini ya, taruh sini. Open. Cara. Oke. Udah deh, sekarang kita jualan lagi. Lucu banget. Oh, ini yang pumpkin spice, ini yang ini siapa lagi, Eleanor? Ini ada yang strawberry atau yang berry-berryan sama yang pumpkin spice, kayaknya enak ya, nggak kalah jauh enaknya sama yang. Oke, deh, sebenarnya sampai di sini dulu kita main The Sim Part Barbie Legacy Challenge, di mana di episode kali ini tadi sempat heboh banget karena kebakaran ya. Jadi kalau kalian sekarang lihat aku main Barbie, pasti suka share dan komen and telling your friends too. Dan sampai ketemu lagi di video-video Barbie berikutnya. Salam kreasi kreatif and poi-poi.